ikut kelas inspirasi dari pengalaman sebelumnya. Kalau menurut aku, ikutan kegiatan kelas inspirasi ini bukan cuma kita yang menginspirasi anak-anak gitu buat menggapai mimpinya, tapi kita juga jadi terinspirasi sama mimpi-mimpinya anak-anak. Tadi sih menjelaskan profesinya ke anak-anak tuh pakai gambar, pakai alat bantu gambar, ada foto macam-macam perilaku anak-anak yang bermasalah, yang butuh bantuan. Terus pakai ini deh, ngajakin anaknya ngobrolin soal permasalahannya sehari-hari di kelas, di rumah. Aku Lukman Aljundi, aku selaku direktur direkturan. Jadi saya menjelaskan bahwa, oh ternyata petugas kesehatan itu ternyata bukan dokter aja ya, oh ternyata bukan bidan aja ya, oh ternyata bukan perawat aja ya, oh ternyata ada seorang analis kesehatan yang di situ juga berperan aktif untuk membantu mendiagnosa suatu penyakit atau untuk meningkatkan suatu kualitas hidup kesehatan. Ternyata tahu sekarang, oh ternyata ada petugas analis kesehatan, begitu. Kenapa ngajar? Aku ngambil dari Al-Quran, karena dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Bukan orang yang punya banyak uang, bukan orang yang pintar, tapi orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Nama saya adalah Dede Kumara. Kemudian diangkat langsung dari situ, saya diangkat kepala sekolah tahun 2013. Jangan-jangan di sekolah dasar, di tingkat SLP, SLA juga, semakin ke depan, bukan semakin ringan. Negara kita ini akan semakin terkontrol, semakin maju, insya Allah. Kalau di sekolah itu selalu terawasi oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Sebetulnya saya ingin memperkenalkan tentang sebuah profesi, yaitu profesi pendongengnya. Kalau pendongeng itu adalah profesi yang sangat menyenangkan bagi saya gitu ya. Dan saya juga ingin memperkenalkan itu untuk anak-anak supaya mereka terbuka wawasannya. Bedanya luar biasa. Perbedaan mendasar adalah kalau mahasiswa, karena mereka levelnya sudah dewasa, pola pembelajaran adalah pembelajaran dewasa, maka tantangannya sebetulnya tidak terlalu sulit begitu. Tetapi kalau anak-anak ini, karena kita banyak pertimbangannya dari segi bahasa, tata krama, etika, itu harus dikedepankan, dan anak-anak ini masih cenderung secara pengetahuan masih terbatas, sehingga tentu saja tantangan terberat adalah membangun suasana di kelas dan membahasakan dengan bahasa yang paling sederhana untuk mereka pahami. Oh, saya membawa alat-alat, ada termasuk alat peraga, boneka gigi, membawa lembar pintar gigi, dan juga membawa alat-alat gigi, juga snelly atau jas dokter gigi, sehingga mereka boleh terjun langsung berpura-pura menjadi dokter gigi. Kenapa saya di sini? Karena tentunya saya ingin menginspirasi banyak generasi muda untuk ikut menjadi seorang jurnalis. Yang pastinya bisa terkenal, bisa bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Luar biasa, antusiasmenya sangat luar biasa. Dan yang tentunya mereka ini punya percaya diri yang sangat tinggi. Jadi memang alhamdulillah pattern belajarnya sangat tepat sekali untuk mereka. Gitu. Saya Trias Trihandini, di sini saya hari ini ngajar di SD, pengennya sih biar adik-adik di SD ini pada pengen jadi programmer gitu. Nah, otomatis kan kadang anak-anak itu pada nggak ngerti dan nggak tahu PT Pindad itu apa. Jadi saya menjelaskan produk dari PT Pindad tersebut. Terus dari situ saya menggabungkan ke business development. Alhamdulillah lancar, beberapa adik-adik di sini baru paham tentang dunia programmer dan mereka jadi ingin menjadi programmer karena mereka tertarik mengenai bagaimana cara membuat game yang mereka mainkan dan mereka ingin membuat game mereka sendiri. Banyak pengalaman yang saya dapat untuk pertemuan kali ini. Di antaranya bagaimana cara mengajar anak SD yang baik, bagaimana cara mengajarkan emosional anak SD itu seperti apa. Kita ditangani di kelas seperti yang terjadi di kelas tadi. Alhamdulillah semuanya antusias banget, semuanya pada heboh dan semua langsung pada udah pada familiar juga sih sama YouTube ya, langsung subscribe kita. Luar biasa, alhamdulillah saya
mendapat kesempatan untuk berbagi. Ini tahun pertama di kelas inspirasi dan insya Allah kayaknya pengen ikut tiap tahun. Kelas inspirasi membuat saya semakin ingin berbagi lebih banyak untuk Indonesia. Alhamdulillah berjalan sempurna banget, soalnya mereka juga excited. Terus mereka sebenarnya udah tahu profesi arsitek, cuma nggak tahu kalau ternyata arsitek tuh cakupan kerjanya luas banget. Yang dia tahu cuma bangun rumah aja. Jadi, teh aku jadi tahu ya kalau arsitek tuh banyak cakupan kerjanya. Semua yang saya rencanakan dalam metode pengajaran pada pagi siang hari ini berjalan dengan baik. Anak-anak sangat antusias, mereka sangat semangat, sangat ingin tahu apa itu profesi tentang Sejujurnya saya baru kepikiran, saya mengenalkan relawan itu baru tadi malam sebenarnya. Tadi malam itu saya kepikirannya untuk sebagai profesi saya yaitu pengusaha. Kenapa? Karena ya itu, saya ingin menginspirasi banyak orang kalau ada profesi yang namanya relawan. Walaupun sebenarnya relawan itu bukan hanya sekedar profesi, tapi juga melibatkan perasaan. Ingat, boleh maju ke depan. Yuk, mulai sih yuk. Sambil nunggu saljunya belum kelihatan lah. Jadi kalau misalnya harapannya adalah mereka akan menjadi generasi yang sehat, kemudian juga cerdas, dan bisa diandalkan untuk menjadi Indonesia lebih baik. Harapannya tentunya mereka atau salah satu dari mereka bisa menjadi seorang influencer. Saya pengen melihat mungkin 20 tahun lagi, saya pengen duduk di depan televisi, melihat ada satu orang dari siswa warung jamu Kiratondok yang bisa jadi influencer. Saya harap semoga cita-cita adik-adik di sini semuanya tercapai dan mungkin suatu saat nanti kita bisa melihat pemimpin-pemimpin baru di Indonesia dari anak-anak SD di sini. Manika Putri. Cita-citanya mau jadi apa? Jadi YouTuber. Jadi TNI. Oh jadi TNI. Main bola. TNI laut. Darat. Oh darat. Oh. Ini cita-citanya mau jadi apa? Jadi TNI. Ini. Main bola. Ini TNI. Ini. Polisi. Main bola.